Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosotai. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mereset pengaturan ulang kamera di HP Samsung. Nah, untuk teman-teman pengguna HP Samsung yang mungkin belum tahu ya, atau mungkin settingan kamera sudah diubah ya, dan mau mengembalikan pengaturannya ke setelan pabrik ya pada menu kameranya, dan belum tahu cara meresetnya, maka bisa menyimak tips dari saya ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya, teman-teman ya. Pertama masuk ke menu HP kita, kemudian cari menu aplikasi kamera ya, atau aplikasi kamera kalian klik. Kemudian di sini langsung saja kalian klik ya. Nah, ini ada logo gear di pojok kiri atas. Klik. Kemudian di sini kalian bisa men-scroll dan cari yaitu reset pengaturan. Ya, teman-teman ya, scroll dan cari reset pengaturan. Nah, di sini tinggal kalian klik. Kemudian di sini kalian tinggal checklist reset ya, teman-teman. Ingat, reset di sini hanya mereset yaitu pengaturan pada aplikasi kamera ya, jadi tidak mereset data foto video di HP kalian. Tenang saja ya teman-teman. Nah, begitu tiga sudah seperti ini, tinggal kalian reset. Nah, maka secara otomatis kameranya sudah pada settingan seperti awal kalian membeli HP. Nah, begitulah teman-teman, caranya sangat mudah sekali ya. Semoga trik ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa bertemu lagi atau sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.